Nah, Bram, menurut kamu di tengah-tengah kota Bandung itu ada pantai nggak? Kayaknya nggak ada ya, karena Bandung tuh kan dekat dengan dataran tinggi. Harusnya dingin dan tidak panas seperti di pantai dong. Jangan salah. Di kafe yang satu ini, suasana pantai itu benar-benar dihadirkan di Bandung. Tapi tunggu dulu, ternyata ini tidak hanya suasana pantai saja dan juga masih di Bandung, pemirsa. Ada kafe yang juga menghadirkan kopi plus pasir pantai. Wah, seperti apa penampakan dua tempat ini? Kita simak bersama. Warga Bandung yang tak bisa berkunjung ke pantai akibat pembatasan kegiatan di masa pandemi, masih bisa loh menikmati pasir pantai serta makanan dan minuman ala pantai. Salah satu tempat yang menghadirkan suasana pantai adalah sebuah kafe di Bandung. Kafe yang mulai beroperasi sejak Desember 2020 ini sengaja membangun konsep pantai dengan pasir dan beragam ornamen lainnya agar kerinduan warga Bandung akan suasana pantai dapat terobati. Alasannya karena di Bandung sebelumnya belum pernah ada ya seperti ini gitu. Kita pengen coba hadirkan. Kenapa? Karena banyak sekali di awal pandemi ini orang-orang yang tidak bisa keluar rumah, apalagi ke Bali jalan-jalan gitu. Akhirnya si owner-owner ini cari ide lah istilahnya, mengubah, coba sulap halaman rumah atau halaman kantor yang tadinya tidak berguna, akhirnya dipergunakan sebagai kafe atau restoran, yang akhirnya muncul si Truit Bandung ini. Menu andalan kafe ini adalah buah-buahan segar yang disulap menjadi rujak, asinan, serta es buah. Konsep yang ditawarkan ini menarik perhatian pengunjung untuk berswafoto, bahkan merayakan hari ulang tahun. Kita baru lihat di IG ya, di IG terus kayaknya kelihatannya ada yang pasir-pasir pantai gitu kan di Bandung jauh tuh, makanya kita coba kesini gitu. Tempatnya unik lah, belum ada kafe yang buka secara temanya kayak gini gitu. Jadi kita mau nyobain kesini. Pas kebetulan ada momen lagi mbaknya lagi birthday, jadi kita kesini. Masih dari kota Bandung, sedikit berbeda ada pula kafe di kawasan Bandung Timur ini. Kafe ini menyajikan minuman berbasis kopi dengan berbagai macam camilan untuk disantap sambil bermain pasir. Para pengunjung mengaku paling menyukai suasana senja dari sudut kafe ini. Soalnya di sini bagus banget view-nya, apalagi kalau pas senja, senja yang pink sky kayak gitu, cantik banget. Selama masa pandemi, kafe memang diizinkan untuk buka. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutama soal pembatasan jumlah pengunjung. Tim Liputan, CNN Indonesia.